Hai guys, selamat jumpa kembali di dalam channel saya, Simon G. Zinli. Okay, di sini saya nak bagi sedikit perkongsian mengenai inilah masalah kereta arus ini. Okay, jadi cerita dia macam ni. Kemarin kereta ini mengalami kerosakan lah. Mengalami masalah baru keluar dari rumah, tidak jauh ke depan dalam 400 meter macam tu, kereta tiba-tiba jerking, RPM tidak stable, macam lost power lah. Akibat daripada kesan itu, di belakang exhaust dia tu macam ada keluar asap-asap putih lah. Okay, saya kemarin cek terdapat macam bau lah, ada titisan minyak petrol loh yang keluar dari exhaust belakang tu. So bau dia pun macam minyak petrol yang terkena panas lah, berasap keluar asap putih. So dekat sini saya sudah cek kereta, sebab kereta ni pun jarang berjalan, seminggu mungkin sekali saja lah. So saya sudah jumpa punca masalah dia ini guys. Okay, kita lihat, boleh lihat di sini wire ini ada kena kesan gigitan tikus lah. Ya, akibat kereta ni jarang berjalan lah, tikus pun juga lah nak bersarang dalam enjin kereta ni ya. Tengok akibat kesan dia ni. Seloknya jangan biarkan kereta lama sangat lah, kau boleh start dalam 2-3 hari start sekali lah, biar enjin tu panas lah dalam. Okay, ini contoh masalah dia ya guys, minyak menitis. Selain daripada wire yang ini, terdapat juga wire lain yang kena gigil lah. Okay, injector yang satu ni, tengok. Okay, yang hijau ni saya rasa ni wire life dia lah. Yang merah, yang putih, yang hitam, coklat ni, ini adalah wire signal lah. Signal yang bagi hidupkan ini injector ni lah. Okay, terdapat ada gigitan kecil juga lah di bahagian ini, wire ni. Wire auto sensor juga. Wey, memang jahat lah tikus ni. Okay guys, kesan akibat daripada gigitan tikus ni, jahanam kereta. Tengok bahagian dalam tu. Okay, saya bagi tunjuk sekejap. Okay, dalam dia tu penuh dengan inilah bekas makanan, tahi-tahi tikus, semua dalam tu. Aduh, memang naya lah ni. Okay, lepas ni kita akan buka lah injektor yang satu ni, kita akan cek lah. Okay, kita akan cek sama ada injektor ni okay ke tidak. Tapi saya rasa mungkin ada bermasalah, sebab wire dia ni kan sudah terkeluar wire ni. Mungkin dia touching body ke apa kan, efek daripada touching tu, mungkin dia short lah, sudah short bahagian injektor yang satu ni. Okay, okay guys, kita vacuum buang kotoran pada bahagian ini dulu. Okay, start. Mungkin berjuta-juta. Enjin pun sempat lah. Okay, sekarang cek satu persatu lah coil. Okay, ada spark. Ada bunyi spark. Ada bunyi spark. Okay, ada bunyi spark juga. Okay, coil tidak ada masalah. Okay guys, ECU pun dah sampai.
isu sampai pun ambil masa dalam 3 hari lah macam tu. Order dari Semenanjung Malaysia lah. Okay, ni dah packaging dah. Boleh lah, nanti kita akan cubalah. Okay, impress. Dia punya ECU adalah di bahagian depan lah, bahagian depan sebelah kanan dekat sini ya, posisi ECU arus ini. Okay. Okay, wire dah masuk, dah kunci wire tadi. ECU pun dah kita pasang. So wire yang ada kena kesan gigi tikus tadi sudah di tape. Okay, injector dah repair, dah pasang. So injector yang first ini hari tu dah check, dah pindah lah, dah pindah pergi ke injector nombor 2. Switch injector. Okay lah, tidak masalah. Yang masalah dia ini ECU. Memang betul lah ECU yang problem. Okay, sekarang kita nak test start lah. ECU baru dah masuk, kita start. Kau ikut kan kena set balik lah, set untuk apa immobilizer tu. Tapi saya cuba tadi terus start. Okay, start, cuba. One kick saja guys, start. Biarkan kereta ni mungkin dalam setengah jam dulu, tengok macam mana kondisi dia. Okay, baru dah tukar inilah. Memang suspek ECU lah yang bermasalah sebab dia short lah. Wire input, wire power dengan wire signal ni dia touching lah, mungkin touching dengan body kah, mungkin touching sama sendiri. So tu efek dia short lah, short tu direct terus pergi ke ini ECU. Okay, kedai engine function lah, kedai engine on aircon pun tiada masalah, dia ada semput-semput. Selepas kita ganti demi ECU kan, demi cermin ni dia tak auto naik, tak auto naik dan tak auto turun lah, dia stop. Okay, kalau kita nak set dia balik auto naik turun, kita tekan sampai atas habis, lepas tu tahan, tahan sehingga 5 ke 6 saat lah macam tu, dia reset balik lah. Okay, okay, tekan habis, baru dia turun auto naik. Alright. Okay, kereta dah settle, dah round tadi, dah test drive kereta ni. Okay lah, kondisi kereta ni nampaknya macam bagus lah. Okay, kembali normal lah. Semoga bermanfaat, sedikit sebanyak dapat membantu lah untuk menyelesaikan masalah yang macam ini. Okay guys, terima kasih kerana menonton, apalagi di video yang lain lah guys. Okay, kalau ada update apa-apa nanti saya post lagi lah ke YouTube. Jangan lupa untuk like, share video ni ya guys. Share video ni. Kalau ada pendapat, ada cara lain kah, boleh tanyalah di ruang komen sana, atau bagi pendapat lah di ruang komen sana. Okay, terima kasih ya kerana menonton sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya guys. Okay guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.